Ustazah Nurul, itu ide yang bagus kan? Itu ide yang bagus. Ustazah coba hubungin dokter puskesmasnya dulu ya. Assalamualaikum dok, apa kabar? Saya Nurul. Dokter, jadi gini, santriwati itu ingin diajarin untuk jadi perawat dok. Gimana? Kira-kira dokter punya waktu atau berkenan gak untuk datang ke Kunanta? Alhamdulillah. Yeay! Makasih ya dok ya. Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana saja? Alhamdulillah dokternya bisa datang ke sini. Pusing kalau ngelihat kalian berenam bertemu nih selalu aja berantem. Udah jangan kayak gitu ya. Ayo sekarang salaman, minta maaf sama Najwa. Aku minta maaf. Padahal kan aku tak bersalah. Gak boleh gitu dong. Senyum, minta maaf. Ayo, Najwa maafkan. Kenapa pada begini sih? Mister. Emang Mister mau kemana? Saya mau pergi cari dompet dan paspor saya. Siapa tahu yang bisa ketemu. Bulbul, itu andai kata dompet sama paspor gak ketemu, tetap mau balik juga ke sono. Iya, emang kalau aku gak ketemu paspor sama dompet saya akan tetap pergi mencari ibu saya. Aduh ayam Bulbul. Siti, kan masih ada saya. Enggak sama Pak De. Maunya sama Ayang Celege. Kalau sama Ayang Bulbul pergi, Mpok Cita yang maci apa? Tapi, kok tasku di mana tadi ya? Pak Siti, kasih tasnya, jangan diumpetin. Balikin. Pak De, malu-maluin aja. Itu dia, itu. Itu tas saya. Ayang, maafin Sita. Tadi tasnya empuk umpetin. Maksudnya mah biar Ayang Bulbul jangan pergi. Tapi empuk bawa tas juga. Empuk ajak ya, empuk ikut ya. Ya, empuk ikut. Jangan ngikut Positi. Kalau Positi ngikut, itu bukan mahramnya. Waduh, ini berdua nih kagak setia kawan banget. Bantuin kek kalau temen mau ngapa-ngapain. Emang gini, Sergei. Kalau sampai Positi ikut, saya juga ikut. Hah? Ikut? Kakak, udah siap belum? Ya siap lah, Sun. Demi mencari dompetnya Mr. Sergei yang diambil oleh pecopet. Oke, Kak. Tenang aja. Yaelah.